256 orang kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 yang dilaksanakan di 256 desa hari ini dilantik. Pelantikan ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Jumat 27 Oktober 2023. Selain dihadiri dan dilantik oleh Bupati, acara pelantikan ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda dan seluruh jajaran pemerintahan daerah juga masyarakat. Acara pelantikan kepala desa ini berlangsung hikmat hingga acara berakhir. Undangan disilakan duduk kembali. Dan selanjutnya, dalam sambutannya, Bupati Madinah Jafar Sukairi berpesan, agar kepala desa hasil dari pilkades serentak ini, mampu mengemban amanah yang dipercayakan oleh masyarakatnya. Selain itu, Bupati mengingatkan agar kepala desa transparan dalam mengelola dana desa, dan mengabaikan intervensi dari pihak luar yang sering mengatasnamakan maupun menjual-jual nama dari pejabat. Secara perundang-undangan dan aturan. Mudah-mudahan tugas pokok bagaimana Bapak Ibu mensejahterakan. Kemudian polarisasi yang terjadi kubu A, kubu B, C itu tugas utama juga para kepala desa. Kemudian hati-hati dalam menggunakan dana desa. Tujuan dana desa itu bagaimana program pemerintah jalan, terutama El Nino. Kemiskinan ekstrim, kemudian jaga kondisi pangan di masyarakat. Kepada masyarakat. Terima kasih.
Ini Mas Son. Ini dia